Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang melakukan persiapan untuk silaturahim PLPI PPLPI UPI hari Kamis 13 Agustus 2020 pukul 13.00. Untuk persiapan ini kami mulai dari pukul 11, di mana acaranya adalah berkumpul dan melakukan persiapan offline dan online. Oke, ini adalah salah satu bentuk persiapan yang dilakukan oleh tim perumus dan tim silaturahim PPLPI. Oke, ini prosesnya. Juru bicara kita. Sesi konsumsi sedang memproses pemotongan tumpeng. Kita lihat apa saja. Ada kerupuk, ada ini. Ada apa itu, sayuran, kue, brownies, ayam tumpeng, perkedel, sambal, dan spesialnya adalah sambal mata. Oke. Ini adalah persiapan untuk anniversary PPLPI yang ke-6. Persembahan dari PPLPI UPI. Nah, sedangkan ini adalah persiapan untuk kita Zoom nanti di pukul 13.00. Salah satu agendanya adalah persiapan untuk silaturahim PPLPI UPI, pengenalan anggota baru, dan support acara anniversary. Oke, ini draftnya. Kemudian ini laptop yang akan digunakan untuk proses nanti kita lakukan Zoom, ya. Nah. Oke, nanti seperti apa prosesnya nanti kita saksikan di video yang selanjutnya. Bendera we tuh bendera tancapkan genep gitu. Ya, bendera gitu maksudnya teh. Dari itu tinggal tancap jika gunung eta ning. Melihatnya balon nih, balon ulang tahun. Makanya kini gunungnya gampang pakai tusuk gigi atau pakai sedotan. Oh, kumaha pan? Ayo lagi kumaha lo pan? Ya, lu nggak diomongin semua. Cet. Kalau kita buat proses putih mas putih kena kaki di mana? Di situ di ayo ayo kan kaki ini emang ketinggalan itu kan kaki di bisa sebetulnya proses putih kena kaki ini orang kan kaki oh benar jadinya gak bisa kan balik layar ini posisinya ini kita selfie terus mikirin yang lain kayak bentuk orang mumpu mana-mana aja. Oke, diwakili sama wakil ketua untuk proses pemotongan tumpeng happy anniversary. Hujan? Alhamdulillah, ya Allah. Ya cukup. Selamat ulang tahun ya PPLPI yang ke-6 dari PPLPUP. Oke, selamat menikmati sajian dari kami. Tumpang. Teh mana itu? Teh lagi, Bu.
itu PPA ini. Ayo Bu, silakan Bu. Saya kebetulan ulang tahun yang ke-17, Bu. Aduh. No, no. Ternyata kenapa mesti? Kan aja. Ya, pasti. Atas saya. Pertama terus ada di otak Bu. Sudah ada di otak. Ayo, Bu. Awasinnya di mana? Apa gitu? Wastafel di lab aku di Ayu. Ini porsinya Bapak Ketua. Modern minimalis. Tenang, bisa nambah. Ini jatah buat 30 orang. Yang hadir cuma 10. Ya, jatah 30 orang yang hadir yang 10 berarti kita punya kesempatan nambah 3 kali, guys. Nanti sampai sore. Beres, yuk bubar. Siapa? Ini tuh hari naon? Kami. Saya ajak ke sini. Guys. Salam itu teh. Hai, gede nih mulai itu webinar. Webinar rapat. Sok kami ya. Untuk bosnya. Iya, itu urang. Aduh, Eva. Henry kan tidak ganggu. Di orang cerdas. Olah. Nah, yang jadi, yang sudah menghilang selama beberapa bulan. Yang baru. Ini saya sebesar 2.000 rupiah. Sehingga nilainya dijadi untuk PLP yaitu 10.000 nilai awal tadi ditambah 3.000 plus 2.000, jadi total 15.000 per bulan. Kemudian untuk laporan atau teknisi 5.000 plus 3.000 yang tadi untuk KTA ya 2.000 adalah pembulatannya, jadi 10.000 per bulan. Next. Nah, jadi totalnya begini. Ini untuk pengguna KTA, PLP yang 10.000. Totalnya jadi 3.000 tambah 2.000 jadi 15.000. Pulang ini memang per bulannya dan per bulan. Ini untuk pengguna KTA. Next. Nah, barangkali masih ada yang tidak menggunakan KTA, tidak semua laporan, bahkan PLP pun saat ini masih ada yang belum ber-KTA. Saya tahu betul, makanya kalau tidak pengguna KTA berarti 3.000 itu hilang. Nah, jadi 10.000 sama 2.000 jadi 12.000 untuk yang tidak menggunakan KTA, kemudian 7.000 yang teknisi dan laporan. Next. Nah, tapi kembali saya kembalikan ke semuanya ya. Jadi untuk yang 2.000 itu hanya baru-baru usulan, baru wacana. Nah, jika sepakat maka akan kita laksanakan. Kalau tidak ya kita kembali ke awal yang tadi 10.000 dan 5.000 untuk laporan, tapi tambahan yang 3.000 itu untuk yang KTA. Jadi total 13.000. Kalau sepakat 15.000. Nanti akan saya coba bikin list persetujuan karena di sini saya rasa kurang memenuhi quorum. Jadi kalau ya udah sip, sok.
Udah, udah. Sip, terima kasih. Terima kasih. Kita lihat ya. Yuk, bangun. Makasih ya.